Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua hari ini. Apa kabar? Doa dan harapan kami pagi ini Saudara dalam kabar baik, kabar sehat, sukacita, diberkati dan hidup untuk menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan menolong kita. Kita bersyukur sampai pagi hari ini kita boleh bangun dengan berkat yang baru, sukacita yang baru, kemenangan yang baru. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada pada pagi hari ini. Doa harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam sukacita yang besar, dalam kemenangan yang besar di dalam Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 114 sampai dengan 115. Kita belajar bahwa manusia akan menjadi seperti yang dia sembah. Manusia akan menjadi seperti yang dia sembah. Mari saudaraku, pagi hari ini siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Dan kami mengajak saudara untuk membagikan live streaming kita pagi hari ini. Bagikan sebanyak-banyaknya di akun media sosial saudara. Kirimkan kepada orang lain supaya orang lain diberkati Tuhan, supaya orang lain juga menikmati kasih dan kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Bagikan live streaming kita di Facebook saudara, di Instagram, di Messenger, di WhatsApp, bahkan di grup-grup WA, di grup-grup Facebook yang ada, saudara dapat bagikan sampai banyak jiwa yang ditamah, yang dijamah, yang ditolong dan diberkati Tuhan. Sebab ini masanya terjadi penuaian besar menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Harus semakin banyak jiwa-jiwa yang datang bagi Tuhan, harus semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan. Ini masanya, ini waktunya. Tidak banyak waktu lagi, dunia akan segera berakhir dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi kita yang takut akan Tuhan akan diangkat bersama-sama untuk menyambut kerajaan surga yang kekal. Saudaraku, siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk kuasa Tuhan, untuk Roh Kudusnya bekerja bagi kita pagi hari ini. Haleluya. Baik saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih buat saudara yang sudah membagikan live streaming kita. Dan selamat pagi, salam kenal bagi saudara yang boleh bergabung, baru bergabung dalam mesbah doa kita. Dan saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh datang bersujud memuji menyembah Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Kuduskan kami dengan darah. Biar berkat Tuhan mengalir dalam ibadah ini. Biar hadirat Tuhan menjamah setiap kami yang boleh ikut dalam mesbah doa ini. Kami rindu memuliakan Tuhan. Kami rindu meninggikan nama Tuhan. Bapa, mengalirlah kasih-Mu, mengalirlah kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan feeling musik yang baik. Berkati seluruh umat-Mu, berikan juga hati yang haus lapar akan Tuhan. Berkati kami pagi hari ini juga. Suara kami Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami berjanji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Hanya Engkau saja yang ditinggikan, yang dianggap hebat, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang dibesarkan. Dan di dalam nama Yesus, kami kembalikan segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan semesta alam, Yesus Kristus namanya. Hanya dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami persembahkan hidup kami, hati kami bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bye.
disembah Dia. Kau yang tak pernah tinggalkanku, Kau yang pedulikan hidup. Tak segalanya di dalam hidupku, kerajaan Terima kasih.
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap ria, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, di pujian bagi. Pujian bagi anak domba. Oh, oh, haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya memakmurkan setiap kita, suku, bangsa, semua makhluk. Raja segala raja, Yesus Tuhan. Perbuatan Tuhan besar bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan Tuhan besar bagi kita. Pandang pagi ini Tuhan Yesus, yang rela memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Dengarkan baik, nyawanya saja Tuhan persembahkan, Tuhan korbankan untuk keselamatan kita. Apalagi hanya untuk kebutuhan, apalagi hanya untuk di tahun 2021. Jangan takut, engkau anak Tuhan. Jangan gentar, engkau milik Tuhan. Bagianmu hanya perlu taat dan setia dengan Tuhan. Apa yang melebihi kekuatanmu, apa yang tidak mampu kamu lakukan, percaya tangan Tuhan akan datang menolong. Mari percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Sekira batak sama bagi ini Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Saudara bisa tumpang tangan di bagian tubuh yang sakit, atau saudara yang berdoa buat kandungan tumpangnya dengan tanganmu. Aku berdoa mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhi umatmu Roh Kudus. Urapan Allah mengalir atasmu. Sikitikin apa yang tidak mungkin selama ini bagimu, dalam nama Yesus terjadi dengan mudah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus kuasa Allah mengalir atasmu. Dalam nama Yesus kuasa Roh Kudus menjamah engkau. Sakitmu disembuhkan, kandunganmu diberkati, hidup
hidupmu diberkati, rumah tanggamu ditolong Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima urapan Allah. In Jesus name, aku hancurkan ikatan iblis atas hidupmu. I rebuke every power of the devil in the name of Jesus. Ripatakayana basikataka. Ada kebebasan hari ini. Ada kebebasan hari ini. Ada kelepasan hari ini. Saudara, angkat tanganmu, buka hatimu, buka suaramu. Panggil nama Yesus. Ya nabatakayana basyana bababababa. Rikasakatakaya ralabayana balabalabalabalabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami disembuhkan pagi ini. Kami dipulihkan. Kami diberkati. Kami diubahkan. Roh kami dibaharui. Kekuatan yang baru kami terima. Bapa, kami mau belajar daripada firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami hamba-Mu, anak-Mu, siap mendengarkan Engkau. Berkati hamba-Mu ini. Urapi Roh Kudus pakai dengan dahsyat, dengan otoritas kuasa wibawa ilahi dalam menyampaikan firman. Ada kuasa yang terjadi, yang mengubah hidup kami. Ada urapan Allah yang mengalir, memberkati kami. Dalam nama Yesus. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Hati kami Tuhan ubah, seperti tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, berikan hamba-Mu kerendahan hati. Berikan hamba-Mu pengurapan, yang melebihi apa yang hamba-Mu pikirkan dan doakan. Supaya Tuhan dimuliakan lebih lagi. Tidak ada yang tidak dicamah Tuhan pagi hari ini. Semuanya dicamah. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya diurapi. Semuanya ditolong. Bagi Tuhanlah segala pujian kemuliaan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, kami mau terima firman Tuhan. Kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Biasa pagi ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Apa yang saudara alami pagi hari ini? Adakah sukacita? Adakah kemenangan? Adakah pertolongan? Saya berharap saudara diberkati. Saya berharap saudara mengalami pertolongan Tuhan. Saya berharap saudara mengalami hadirat Tuhan. Kuasanya mengejam hati kita. Bapak ibu saudara, pujian penyembahan itu penting membawa kita mengalami hadirat Tuhan. Ya, pujian penyembahan itu penting membawa kita punya pengalaman dengan Tuhan. Karena jikalau kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan, firman pasti akan begitu mudah mengerjakan hati kita. Jikalau kita sudah mengalami hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan, firman akan begitu mudah mengerjakan hati kita. Jadi saya berdoa saudaraku pada pagi hari ini, hati kita semua dijamah Tuhan, dikerjakan oleh firman. Saudaraku, Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang luar biasa, dia tinggal dalam dirimu, tinggal dalam hatimu. Dia akan membawa engkau ke dalam dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Ke level-level yang lebih dahsyat lagi. Ketika saudara hidup di dalam doa, ketika saudara hidup dalam pujian penyembahan. Percaya hal-hal yang selama ini susah. Sukar bagimu, itu Tuhan buat terjadi. Di dalam COVID-19 ini saudaraku, masa-masa COVID-19 saya sebagai hamba Tuhan belajar untuk banyak memuji menyembah Tuhan. Dan saya bersyukur saudaraku, di dalam pelayanan kita terjadi banyak hal-hal yang melampaui pikiran dan logika. Yang sebelumnya itu kayaknya susah terjadi saudaraku. Ya, termasuk pemulihan keluarga, termasuk itu mujizat kesembuhan. Termasuk itu juga terobosan di dalam usaha umat Tuhan. Kayaknya jarang ya.
Saudara, dalam pelayanan saya sebelum masuk dalam COVID-19 ini, kayaknya agak jarang kesaksian. Sampai saya pernah nangis sama Tuhan bilang begini, Tuhan, buat apa aku melayani kalau saya tidak ada mendengar kesaksian dari antara umat-Mu dicamah, ditolong Tuhan mereka lewat pelayanan ini. Saya sampai pernah menangis dan berpuasa minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta di dalam pelayanan hamba-Mu ini, dalam pelayanan anak-Mu ini, ada kesaksian-kesaksian. Bagaimana umat Tuhan dicamah, ditolong Tuhan, diubah Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan hari-harinya. Jangan sampai kami ibadah tapi tidak ada perubahan. Percuma ibadah kami ya Tuhan. Itu yang menjadi doa saya, saudaraku. Itu yang menjadi kerinduan saya dan saya bersyukur doa itu dijawab. Doa itu didengar Tuhan. Doa itu memang gak langsung ketika saya berdoa terjadi. Tapi hati ini tetap menanti-nanti. Bahkan sampai sekarang masih menantikan lagi Tuhan pekerjaan yang lebih besar, hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Saya merasa ini baru secuil apa yang kita bisa cicipi, masih hal yang sangat kecil. Masih bisa lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Tuhan dapat kerjakan kuasanya, kesembuhan, pengurapannya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya mau mengajak Bapak Ibu juga bersama-sama kita berdoa. Di akhir zaman Alkitab berkata harus banyak jiwa yang diselamatkan. Di akhir zaman Alkitab berkata harus banyak orang yang datang berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, lewat pelayanan online ini dapat menjangkau jiwa-jiwa sampai di pelosok sekalipun. Orang bisa dengar firman, orang bisa mengalami kuasa Tuhan, jemaat Tuhan, penyembahan. Dan saya berharap saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Makanya saya mau sampaikan, bagikan live streaming ini kepada keluargamu, kepada sahabatmu, di akun media sosial saudara. Bagikan sebanyak-banyaknya dan ajak mereka untuk ikut bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Belajar dari firman Tuhan sehingga mereka juga mengalami kemenangan, terobosan di dalam Tuhan. Ajak mereka Bapak Ibu untuk mereka diberkati Tuhan. Diberkati dengan firman. Saudara, firman itu adalah berkat bagi kita. Karena kita sudah pernah belajar dari kitab Amos. Bahwa akan ada masanya manusia akan haus lapar. Tapi bukan soal makanan dan minuman. Tetapi akan firman Tuhan. Mereka haus lapar akan firman Tuhan. Mereka rindu akan firman Tuhan. Tetapi firman tidak lagi diperdengarkan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya sekarang kita harus respon. Tentang kebenaran firman. Dan saya berdoa, saudara bisa dengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir, sampai selesai. Sehingga saudara nangkap pesan Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang sedang berbicara bagi kita. Allah yang sedang menuntun hidup kita. Allah yang sedang menguatkan kita, menyembuhkan dan memulihkan kita. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya umat-Nya. Untuk setiap topik doa, Bapak Ibu akan kami doakan. Nanti setelah doa berkat, jadi kita renungan khotbah dulu, ya. Habis itu nanti doa berkat, ya, supaya orang lain bisa lanjut bekerja. Baru nanti kita masuk dalam doa syafaat, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk topik doanya sekarang udah bisa diketikkan karena Ibu Gembala sedang mengetik nama-nama dan pokok-pokok doa saudara. Nanti kita akan bersama-sama doakan. Jadi ketik di kolom komentar nama doa saudara, ya, nama dan pokok doa saudara. Sedang dicatat sekarang, sudah mulai dicatat supaya nanti kita bisa sama-sama doakan. Dan Bapak Ibu Saudara, jika mungkin ada pokok doa yang rahasia yang saudara rindu didoakan secara khusus, atau barangkali nanti topik doa saudara terlewatkan karena banyaknya orang yang komen, Bapak Ibu dapat hubungi kami di 0878 8252 0227, 0878 8252 0227. Ya, demikian sedikit informasi bagi kita. Dan salam kenal bagi saudara yang baru pertama kali bergabung. Ini setiap hari jam 5 sampai ya selesai. Jam 7 kira-kira saudaraku, Senin sampai Sabtu ada mesbah doa. Saudara ikut dari awal bangun pagi untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 114 sampai 115. Kita akan baca pada pagi hari ini. Dan saudaraku, tema yang saya buat yang menjadi renungan kita hari ini adalah Engkau akan menjadi seperti yang kau sembah. Manusia akan menjadi seperti yang dia sembah. Jikalau dia menyembah Tuhan, maka dia akan seperti Tuhan. Tetapi jikalau dia menyembah berhala, maka dia akan seperti berhala itu. Jikalau dia
apalagi saudaraku, menyembah ya kuasa-kuasa kegelapan, maka gak usah heran kalau hidupnya juga jadi seperti itu. Pada hari ini saya mau ngajak saudara, mari kita menyembah Tuhan supaya kita pun seperti Tuhan. Ya, saudara buka kitabnya Mazmur 114 sampai Mazmur 115. Ya, saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Saya akan bacakan karena Ibu Gembala sedang sibuk mencatat, saudaraku. Jadi saya harus bacakan sendiri dulu hari ini. Ya, baik, Mazmur 114 ayat yang pertama. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya Israel, wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Mazmur 115, kita baca. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih setiamu, oleh karena setiamu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Ya, mohon maaf saudaraku. Ya, baterainya, mic-nya habis, jadi kita ganti sebentar. Ya, biar jangan jadi berisik. Ya, kita lanjut ayatnya yang ke-12, kita ulang. Tuhan telah mengingat kita, ia akan memberkati, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harum, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita, kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan. Kita sekarang sudah di Mazmur 115. Kita mulai misbah doa ini tanggal 1 September 2020. Kita mulai dari Mazmur pasal yang pertama.
Dan sekarang berlanjut sudah di Mazmur 116. Saudaraku, tak terasa ya, sudah 4 bulan kita memuji menyembah Tuhan setiap pagi. Setiap pagi. Kecuali ada beberapa hari, ya mungkin ada 3 kali yang dimana kita tidak ada 2 pagi di antara Senin dan Sabtu. Karena ada urusan yang lain bagi kami yang boleh melayani karena ada kepentingan. Tapi selain itu saudaraku, sudah selama 4 bulan ini ada pujian penyembahan kita naikkan kepada Tuhan. Saya mau tanya, bagi bapak ibu yang sudah setia dari awal, adakah engkau mengalami terobosan dalam hidupmu? Adakah engkau mengalami mujizat dalam hidupmu dibanding sebelum saudara ikut mesbah doa ini? Jikalau ada, saudara saksikan itu. Komentar juga boleh, saudara kirim di WA juga boleh, saudara buat video juga boleh, supaya orang lain melihat bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Bahwa ada pembelaan di dalam hidup orang yang senang beribadah. Ada amin, saudaraku. Haleluya. Baik, kita belajar firman Tuhan hari ini dari Mazmur 114. Nanti kita akan perdalam di Mazmur 115. Alkitab berkata, pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, yaitu bahasanya orang Mesir, saudaraku, itu memang asing bagi orang Israel. Dan dikatakan ketika orang Israel keluar, yang hebat itu saudara perhatikan di ayatnya yang ke-3. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Itu maksudnya laut Teberau yang terbelah dua. Yang kita sering kenal dalam waktu kecil laut merah ya, atau juga disebut juga ini laut mati. Sungai Yordan berbalik ke hulu, yaitu ketika Yosua memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Imam-imam yang membawa tabut perjanjian, dan Alkitab berkata ketika kaki imam-imam kena terhadap sungai Yordan, maka sungai Yordan langsung terbelah dua. Ya, berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Di ayat yang ke-6 dikatakan gunung-gunung melompat-lompat, bahkan bukit-bukit ya dikatakan diubah Tuhan. Gunung batu menjadi mata air dan kolam air, batu yang keras menjadi mata air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Ketika Tuhan ingin menolong umatnya, laut pun terbelah dua. Ketika Tuhan mau menolong umatnya, gunung batu pun bisa keluarkan air. Ini gunung batu bukan di bawah daripada bukit hijau gitu saudaraku, enggak. Ini gunung batunya di padang gurun. Di padang gurun itu airlah yang paling susah dicari. Karena semuanya padang gurun. Kering. Kalau malam itu dingin, kalau siang itu panas. Dan saudara, ketika Tuhan yang bekerja bagi umatnya, sekalipun masalahmu seperti padang gurun, Tuhan bisa buat mata air di sana. Amin, saudara. Sekalipun masalahmu seperti padang gurun, sekalipun masalahmu, ya pergumulanmu seperti gunung batu yang keras, tidak mungkin ada jalan keluar. Jikalau saudara datang kepada Tuhan, jikalau saudara menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan bisa ubah mata air terjadi di gunung batu yang keras itu. Tuhan bisa ubah batu yang keras menjadi kolam air, menjadi mata air. Dan padang gurun Tuhan ubah menjadi kebun buah-buah. Saudara, kita baca orang Israel di padang gurun bisa makan daging. Gimana caranya? Gak habis pikir kita gimana caranya. Tapi kalau udah Tuhan yang bertindak, gak usah pikirkan gimana caranya. Tapi Tuhan dapat melakukannya. Amin, saudara. Saudara, tahun 2021. Gak usah berpikir gimana caranya ya aku bisa menyelesaikan segala pergumulanku ini. Gimana caranya ya saya dapat menyelesaikan hutang ini. Gimana caranya ini bisa dipulihkan. Saudara, gak usah pusing memikirkan gimana caranya. Lakukan bagianmu. Memuji menyembah Tuhan. Kerja yang maksimal. Kerja yang profesional. Sungguh-sungguh. Selebihnya yang tidak mampu kamu lakukan, gak usah pikirkan gimana caranya. Hanya perlu kamu percaya Tuhan mampu melakukan hal-hal yang dahsyat.
melebihi dari yang kamu pikirkan dan doakan. Tuhan dapat mengerjakannya. Melebihi daripada yang dapat kamu pikirkan dan doakan, Tuhan dapat mengerjakannya. Bahkan Alkitab berkata, sejak dari kandungan ibumu, Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang dahsyat, kejadian yang dahsyat dan ajaib untukmu. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak merencanakan yang jahat bagi kita. Sekalipun seringkali kita gagal paham, berpikir keadaan ini jahat. Seringkali kita gagal paham, berpikir situasi ini, waduh, membuat saya menjadi hancur. Sebenarnya kalau kita berpikir begitu, itu artinya kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang melampaui batas, yang mengendalikan segala situasi dan kondisi. Saudara, dalam hidup ini pegang firman Tuhan. Dalam hidup ini ingat, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, ingat, di dalam persoalanmu kita punya Tuhan yang besar. Orang Israel sadar bahwa mereka punya Tuhan yang besar. Musa tahu bahwa yang memimpin mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang besar. Itu sebabnya ketika laut teberau menghalangi perjalanan mereka, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan membelah dua itu laut. Demikian juga Yosua. Ini orang Israel sudah berteriak-teriak, mana tanah Kanaan, mana tanah Kanaan. Sementara di depan ada tembok Yeriko, di depan ada sungai Yordan. Maka si Yosua menguatkan hatinya dan dia memperkatakan firman Tuhan. Makanya selalu saya katakan, dalam persoalanmu sesusah apapun, sehancur apapun, serumit apapun, jangan salah dalam perkataan. Perkatakan firman, perkatakan janji Tuhan. Amin, saudara. Ketika masalahmu besar, sebesar gajah, sebesar gunung, apapun itu, jangan salah dalam berkata-kata. Tetap akui kuasa Tuhan. Tetap akui kuasa Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan dari Mazmur 114. Lebih jauh, saya mau mengajak kita mendalami Mazmur 115. Ingat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, hanya Tuhan semesta alam. Kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, gak usah meragukan ketuhanan Tuhan Yesus. Pendapat-pendapat orang tidak usah menjadi membuat kamu curiga. Lalu berpikir, betul gak ya Yesus Tuhan? Tidak usah, saudara. Karena Yesus memang dia lahir dengan tubuh manusia. Tapi ingat, benihnya bukan benih laki-laki manusia biasa. Tapi apa yang membuat dia bisa lahir? Alkitab berkata, Roh Kudus turun atasnya Maria sehingga dia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus bukan kita yang membuat dia jadi manusia. Bukan Paulus yang membuat dia menjadi manusia, menjadi Tuhan. Ya, bukan kita yang menganggap dia menjadi Tuhan atau menjadikan mengangkat dia jadi Tuhan. Enggak. Yesus memang Tuhan dari sononya. Sejak dunia dijadikan, Yesus itu Tuhan. Dia itu firman. Cuma bahasa dalam perjanjian lama, dia itu adalah firman. Makanya dalam kitab Yohanes pasal yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Di ayat Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia. Punya daging seperti kita. Jadi Yesus itu adalah Allah dari sononya. Sebelum yang memprotes ketuhanan Yesus itu ada, Yesus sudah jadi Tuhan. Cuma kita kenal dengan istilah firman. Dialah firman itu. Firman yang mencipta itu. Ketika Allah berfirman, jadilah bumi, maka bumi jadi. Nah, dia itu firman yang menciptakan itu. Itulah Yesus.
Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan harus menyelamatkan manusia itu dari dosa. Untuk menyelamatkan manusia, tidak cukup hanya pakai darah korban binatang. Di perjanjian lama memang dibuat korban binatang, tapi Alkitab berkata, itu hanyalah gambaran dengan apa yang akan datang. Makanya dalam perjanjian lama itu tiap kali berdosa harus mengorbankan daging binatang, burung merpati atau domba, sapi dan lain sebagainya. Tetapi di dalam perjanjian baru, ketika Yesus sudah mati menebus kita, dia hanya cukup mati sekali untuk selamanya. Darahnya suci, kudus, tak bercacat dan tak bercela. Yesus mati sebagai manusia karena dia menyelamatkan manusia. Yesus mati sebagai manusia karena dia menyelamatkan manusia. Jadi saudara gak perlu meragukan ketuhanan Yesus. Apa buktinya dia Tuhan? Perhatikan baik. Selama dia dengan tubuh manusia sekalipun, lihat begitu banyak mujizat yang dia lakukan. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, dan sebelumnya yang begitu-begitu jarang. Tidak pernah para pemimpin-pemimpin agama yang lain melakukan hal-hal demikian. Yesus itu pembuat mujizat. Bahkan coba selidiki, di mana ada di dunia pemimpin agama yang dapat menghidupkan orang mati? Tidak ada, hanya Yesus. Kenapa dia bisa? Karena dia sang pemilik hidup. Dia adalah Tuhan. Jadi dia dapat berkuasa. Di mana pemimpin agama di dunia yang ceritanya dia berjalan di atas air? Yesus. Kalau sekarang sih udah banyak, tapi sulap. Dan Yesus dikuburkan, mati. Tapi ingat, dia hidup, dia bangkit. Alkitab mencatat, malaikat datang mengguncangkan kuburan itu. Sehingga para penjaga, para tentara Romawi yang berjaga, mereka sampai ketakutan, mereka lari meninggalkan kubur Yesus. Karena apa? Hal-hal yang dahsyat terjadi di sana. Bahkan dalam ketika dia disalibkan pun terjadi gempa bumi di mana merobek tabir bait suci. Jadi kalau kita belajar kisah tentang Yesus, dia mengerjakan banyak hal yang pemimpin agama lain tidak lakukan. Maka kita harus percaya sungguh Yesus adalah Tuhan. Kita tetap welcome, bertoleransi, mengasihi, menghargai agama kepercayaan yang lain. Yes, tapi saya mau ingatkan sebagai orang Kristen. Saudara, jangan sampai pernah ada timbul dalam hati meragukan ketuhanan Yesus. Dan tentang Yesus telah dinubuatkan para nabi-nabi. Dan ketika dinubuatkan dan digenapi seperti yang telah dinubuatkan. Dan kata-katanya luar biasa. Dan ajarannya sampai sekarang. Makin dihimpit tapi semakin melejit. Orang bisa bakar gereja. Orang bisa tutup gereja. Tapi lihat. Gereja-gereja yang sesungguhnya umat Tuhan. Lahir di mana-mana. Sekarang gereja banyak tutup. Tapi lihat. Karena corona gereja banyak tutup. Setiap hari kita sekarang jadi ibadah. Saudara tiap hari jadi dengar firman. Justru semakin dihimpit semakin melejit. Semakin meluas pemberitaan Injil. Kekuatan apa lagi yang menggerakkan kalau bukan dari Tuhan? Makanya dalam kisah para rasul, saudara bisa baca. Ketika Petrus dan Yohanes diadili, saudaraku. Jangan beritakan nama Yesus. Salah satu daripada pemimpin sidang berkata, udahlah, gak usah kita berbuat susah-susah kepada orang ini. Kalau betul ajarannya itu dari Tuhan, siapa kita berani menghalangi? Kalaupun kita himpit, kalau itu dari Tuhan, mereka akan tetap berhasil. Dan ajarannya akan terus menerus terjadi. Tapi jikalau bukan dari Tuhan, gak usah kita apa-apain, juga ajarannya nanti akan gugur sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus benar Tuhan. Nah, sekarang apa yang perlu kita belajar dari Mazmur 115 ini? Dikatakan di sini kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada manusia, tetapi hanya kepada nama Tuhan. Ada diberi kemuliaan.
Dan saudara begini, di dunia ini ada banyak yang dianggap jadi Tuhan. Ada banyak yang dijadikan Tuhan. Bahkan patung-patung pun dianggap Tuhan. Dianggap jadi dewa yang dapat menolong. Tetapi semoga hari ini terbuka pikiran kita. Alkitab berkata begini, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Buatan tangan manusia. Saudara, kalau kita mikir ya, ini patung dibuat oleh tangan manusia. Tapi kenapa manusia menyembah dia? Ini dewa yang dianggap dewa, itu ciptaan manusia. Tapi kok disembah? Dimana untuk ada di situ pun harus dipindahkan langsung. Dia gak bisa bergerak sendiri, menolong diri sendiri pun tidak bisa. Alkitab sampai bilang begini, dia punya mata tetapi tidak dapat melihat. Dia punya telinga tetapi tidak mendengar. Punya tangan tetapi tidak dapat meraba. Punya kaki tapi tidak dapat berjalan. Punya kerongkongan tapi tidak dapat memberikan suara. Barangkali yang mendengar khotbah ini, ada saudara yang ikut-ikutan menyembah berhala seperti ini. Menyembah yang kamu anggap hebat. Padahal dia punya tangan tidak bisa dia gerakkan. Dia punya mata, dia gak bisa lihat. Dan Alkitab berkata, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Itu yang saya katakan, seseorang akan menjadi seperti yang dia sembah. Seseorang akan menjadi seperti yang dia sembah. Jikalau dia menyembah dewa, maka dia akan seperti dewanya. Punya mata tapi gak lihat. Punya telinga tapi kagak dengar. Punya mulut tapi tidak bisa bicara. Artinya apa saudaraku? Dalam hidupnya semua serba terbatas. Dalam hidupnya semua serba tidak mampu. Bingung. Punya kaki tidak bisa berjalan. Jikalau kamu menyembah Tuhan, engkau akan seperti Tuhan. Jikalau kamu menyembah pohon, ya kamu juga seperti pohon. Jikalau kamu menyembah setan, maka kamu juga akan seperti setan. Jikalau kamu menyembah dewa, patung-patung, ya kamu juga akan seperti sesembahan. Siapa yang bilang begitu? Firman. Seperti itulah jadinya orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Tapi saya percaya, kita ini percaya kepada Tuhan. Maka jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, maka kita pun akan seperti Tuhan. Ada amin saudara? Haleluya. Dan pagi ini dikatakan, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan. Jadi kalau dia menyembahnya kepada uang bagaimana? Ya seperti uang. Dikit-dikit mata uang. Mata duitan. Sekarang berhalanya bukan lagi patung. Ya, kalau dia memang sudah Kristen, bukan patung. Tetapi apa tadi? Ada yang bilang, sekarang berhalanya uang, Pak. Itu tadi malam yang kita bahas. Bagi orang yang menjadikan uang jadi berhala, bagi dia cari uang lebih penting daripada berdoa. Bukan berarti tidak penting bekerja. Bagi orang yang menjadikan uang jadi berhala, dia itu rela mengorbankan ibadah hanya karena uang. Jadi gimana dong Pak? Kita kan juga butuh uang, yes. Utamakan Tuhan dulu. Kamu doa dulu, kamu ibadah dulu. Nanti lanjut cari uang. Susah Pak. Itu menurutmu. Makanya jangan mengandalkan logika. Jangan pakai pengetahuanmu yang terbatas. Coba Keluaran 23-25. Keluaran 23-25. Apa kata firman Tuhan di sana? Ya, Keluaran 23-25. Bahwa kita harus beribadah, maka akan ada berkat Tuhan. Keluaran 23-25 berkata begini saudaraku. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Perhatikan, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Kalau kita beribadah, ada janji Tuhan, roti makanan kita, air minuman kita, Tuhan berkati, Tuhan siap. Jadi kalau kita bilang,
nanti Pak kalau saya sampai jadi ibadah, ini keuntungannya jadi hilang. Itu menurutmu. Maka dalam hidup ini kita jangan sok tahu di hadapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan saja. Habis ibadah kerjakan itu. Kalau kamu mau ketemu klien pas di jam ibadah, bilang tolong ya dirubah jadwalnya. Aku harus ibadah dulu. Tapi gak bisa batal ini. Kalau memang kamu bilinya begitu, ya tapi saya gak mungkin meninggalkan ibadahku. Tapi saya berharap kamu mau berkemurahan hati. Kita nanti schedule ulang di setelah selesai ibadah. Jam doamu, doa pagi. Bagaimana saudaraku, pagi ini sudah bangun lebih awal untuk berdoa atau belum? Atau bangunnya sih sudah Pak, tapi doanya belum, langsung main handphone. Saudara yang dikasih Tuhan, seseorang akan menjadi seperti apa yang dia sembah. Coba kita lihat apa perkataan Tuhan tentang orang yang percaya kepada dia. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Ya, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Kita lihat saudaraku. Yohanes pasal 14 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akulah lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Tadi Mazmur 115 berkata, seperti itulah jadinya orang yang membuatnya, maksudnya yang membuat berhala, yang membuat patung tadi, dan orang yang percaya kepadanya. Tapi jikalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan seperti Tuhan Yesus. Seperti apa maksudnya? Apakah jadi Tuhan? Enggak. Tapi kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang hebat itu. Seperti yang tadi malam saya saksikan, seorang ibu saudara kita yang mengikuti online dari Malaysia, dia praktik doakan orang. Orang yang sedang sakit dia doakan sembuh. Orang yang sedang dikendalikan, dikuasai roh jahat, dia doakan orang itu bebas dari kuasa kegelapan itu. Maka jikalau kamu dan saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka kita akan seperti Tuhan. Bukan hanya masalah kuasanya, tapi karakternya juga seperti Tuhan. Perilaku kita seperti Tuhan. Sukanya mengampuni. Sukanya menolong orang lain. Sukanya memberkati, murah hati. Ya, sukanya ibadah, sukanya berdoa. Yesus ketika ada dalam dunia, saudaraku, waduh, kesukanya berdoa. Murid-murid udah ngantuk, udah tidur, Yesus masih berdoa. Semalam-malaman dia bisa berdoa. Bahkan dia seringkali memisahkan diri dari antara murid-muridnya untuk berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata, kita akan melakukan juga apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi, jangan batasi dirimu dengan logikamu. Jangan batasi hidupmu dengan cara berpikirmu yang lama. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, kita itu harus berubah dalam cara berpikir. Ketika kita sudah menjadi Kristen, ketika kita sudah percaya Tuhan, cara berpikir kita harus dirombak. Apa yang merombaknya? Firman. Coba kita lihat dulu saudaraku ya. Roma 12 ayat 12. Ya, ayat 2 maksud saya. Roma 12 ayat 2. Perhatikan saya baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, kita harus berubah dalam pembaruan budi, cara berpikir, cara menganalisa, sikap hati, cara respon terhadap sesuatu yang terjadi, harus berubah. Katakan saudaraku bersama dengan saya, cara berpikirku harus berubah. Berubahnya dengan apa? Berubah sesuai firman. Firman
itu harus bisa mengubah cara berpikir kita. Firman itu harus bisa merubah perilaku kita. Makanya orang yang percaya Yesus akan seperti Yesus. Coba kita lihat Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 48. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu kamu haruslah sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Maka seseorang akan menjadi seperti yang dia sembah. Jikalau kita benar menyembah Tuhan, maka kita akan seperti Tuhan. Senangnya menolong orang lain, senangnya mengampuni, senangnya berdoa, senangnya beribadah, senangnya melakukan kebenaran. Tidak lagi suka dengan kejahatan. Ketika kita sudah melakukan semuanya itu, maka pekerjaan-pekerjaan yang besar itu akan kita kerjakan juga. Menyembuhkan orang sakit, memberitakan kebenaran, mujizat terjadi, menerobos ketidakmungkinan, menerobos kemustahilan. Itu akan dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Saudara sudah memuji menyembah Tuhan, engkau akan melakukan hal-hal yang dahsyat seperti yang Yesus lakukan ketika dia ada dalam dunia ini. Bahkan kematian sekalipun tidak sanggup, tidak mampu menahan kuasa Tuhan. Makanya saya katakan, tidak peduli apa masalahmu, tidak peduli apa situasimu, tidak peduli sebesar apa persoalanmu, hal itu semua tidak akan mampu menghalangi, menggagalkan kuasa Tuhan untuk menolongmu. Pandemi COVID-19 tidak akan mampu menggagalkan, menghalangi kuasa Tuhan, menghalangi tangan Tuhan untuk menolong hidup saudara. Haleluya. Amin. Katakan, tidak ada yang mampu menghalangi Tuhan untuk menolong. Kecuali kamu sendiri yang menolak pertolongan Tuhan. Caranya seperti apa? Kamu jadi tidak percaya, kamu putus asa, kamu menyerah, kamu menggerutu. Itu caranya kita menolak pertolongan Tuhan. Tapi jikalau di saat badai pun bergelora, kamu berkata, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadian dalamku. Hanya kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin. Haleluya. Umat Tuhan semangat bersuka cita. Tahun 2021 jangan khawatir, jangan takut. Yang penting engkau hidup di dalam Tuhan, taat dan setia. Bangun pujian penyembahan. Kamu bekerja sebagaimana apa yang bisa kamu kerjakan. Hidup dalam kebenaran. Saya percaya bagi orang yang beribadah akan ada perbedaan. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan ditinggalkan. Tapi seperti orang Israel bisa dibedakan ketika terjadi tulah di Mesir. Dari seluruh orang Mesir itu kena tulah. Tetapi khusus orang Israel Tuhan dapat buat perlindungan secara khusus. Saya berdoa di tahun 2021, dengar. Hai umat Tuhan, dengarkan ini. Saya berdoa bagi kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan buat perlindungan khusus. Tuhan buat pertolongan khusus. Rescue khusus dari Tuhan. Special rescue dari surga. Bagi orang-orang yang cinta Tuhan. Haleluya. Wow. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Bagi Yesus kita yang luar biasa. Saya sangat bersuka cita dengan firman ini. Saya diberkati saudaraku. Saya sendiri dikuatkan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Adakah hatimu bergejolak bersuka cita pagi hari ini dengar firman ini? Dengarkan baik. Saya berdoa tahun 2021 semua kita yang hidup dalam Tuhan mengalami special rescue dari Tuhan. Penyelamatan khusus. Amin. Penyelamatan khusus. Dia utusnya malaikatnya berjaga-jaga bagi saudara.
Walaupun katanya datang ya wabah yang lebih besar, yang lebih menakutkan, no problem. Ada Tuhan yang melampaui segala batas yang akan menolong kita. Wow, haleluya. Katakan, saya anak Tuhan, saya punya Tuhan yang besar, saya punya Allah yang mampu melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita yang hidup bagi Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya Tuhan, special rescue, penyelamatan khusus Tuhan kerjakan bagi hidupku dan keluargaku. Makanya ajak keluargamu untuk dengar firman ini setiap hari, ajak mereka untuk ikut memuji menyembah Tuhan. Karena pertolongan itu hanya terjadi bagi mereka yang hidup dalam Tuhan. Kalau tidak dalam Tuhan, saudaraku, ya gak ada yang bisa menolong. Saya pun sebagai pendeta gak bisa menolong. Karena apa? Saya sendiri butuh ditolong Tuhan. Makanya, saudaraku, ayo semua kita menyembah Tuhan dengan sungguh, taat dan setia, hidup sungguh-sungguh. Makanya yang masih merokok, minum mabuk, masih selingkuh, udah gak zaman, ketinggalan zaman itu. Udah gak level anak Tuhan lagi begitu. Lepaskan itu. Susah pak, hiduplah dalam Tuhan. Yang ada nomor selingkuhan di handphonenya begini, hapus, blokir. Bila penting kamu ganti nomor. Dan jangan perlu cari tahu lagi tentang dia. Gak tahu ini kenapa keluar, kayaknya ada nih. Saudara, ini keluar begini kayaknya ada nih. Tuhan mengasihimu. Supaya di tahun 2021 kamu tidak babak belur. Ayo, lepaskan dirimu dari semua yang mengikat engkau. Ayo sama-sama hidup dalam Tuhan. Kita hidup dalam doa dan puasa. Ada amin. Ini saya masih terus doa dan puasa Bapak Ibu. Ya, untuk hari tertentu kalau ada misalnya acara kadang-kadang. Tetapi diganti lagi besoknya. Tapi itu gak pernah saya jadi double dua hari. Ini masih terus. Kenapa saya cerita mau menyombongkan diri? Bukan ampunlah Tuhan, tidak. Tapi saya mau memotivasi saudara. Karena saya sedang mengajar saudara untuk hidup di dalam Tuhan. Ada haleluya. Yuk, yang masih sehat-sehat, tidak ada sakit. Doa dan puasa, hidupi kebenaran. Darah yang masih terikat dengan dosa, hidup doa dan puasa. Datang ke dalam perkumpulan orang benar. Saya berdoa suatu saat, andai kata COVID ini sudah berakhir, kita bisa buat KKR di daerah-daerah nanti, di pulau-pulau. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, di Papua, ya di Sandakan, Malaysia juga sudah menunggu. Di mana-mana kita akan buat KKR. Suatu saat kalau Tuhan berkenan. Tapi kalau Tuhan izinkannya hanya dengan online, ya apa yang Tuhan berikan, itu yang kita kerjakan. Yang penting saudara hidup dalam Tuhan. Ada amin saudaraku. Saya melayani ini, saya hanya memakai apa yang saya bisa. Saudara jujur, dalam musik saya gak pintar. Ya, dalam musik saya gak pintar, tapi karena tidak ada pemain musik. Sementara pelayanan harus berjalan. Pujian penyembahan harus dinaikkan. Apa adanya musik saya boleh mainkan. Feeling saya, waduh, mungkin kalau saudara ada yang ngerti musik, salah-salah Pak Pendeta ini main musik. Memang saya bukan pemain musik. Dan juga istri saya juga bukan penyanyi. Tapi kami punya hati memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik dari kuku persembahan. Apa yang bisa kami persembahkan, kami bawa untuk Tuhan. Dan kiranya lewat kesederhanaan dan keterbatasan yang kami punya sekalipun, Allah mengerjakan hal-hal yang tak terbatas dalam hidup saudara. Saudara mengalami berkat, kemenangan, dan pertolongan daripada Tuhan. Seseorang akan menjadi seperti yang dia sembah. Saudara menyembah Tuhan, engkau akan seperti Tuhan. Engkau akan menolong Tuhan. Engkau akan ditolong Tuhan, maksud saya, maaf saudara. Engkau akan ditolong Tuhan. Engkau akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Ya, saudaraku, sudah 6:37. Waktu kita sudah mau habis. Saudara diberkati pagi hari ini. Tapi kita coba lihat dulu. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18.
1 Yohanes 4 ayat 17-18 sampai dikatakan dalam firman Tuhan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Kita sama seperti dia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku, kita menjadi seperti Allah, hidup di dalam kasih. Dan orang yang punya kasih tidak punya ketakutan. Kita hidup dalam kemenangan, dalam sukacita. Saudaraku, mari lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Lebih giat lagi menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani sungguh-sungguh, singer, WL, pengkhotbah, sebelum berkhotbah doa dulu minimal 2 jam. Kalau pengkhotbah udah harus itu. 2 jam doa dan persiapannya. Doa, belum lagi baca Alkitab. Yang pelayanan WL, singer, pemain musik, ayo sungguh-sungguh saudara, di tempat pelayananmu lakukan yang terbaik supaya sama-sama rame-rame kita bombardir kuasa kegelapan, bukan dengan bom yang diciptakan manusia, tetapi dengan kuasa yang dari Tuhan, dengan kuasa Allah, dengan rohnya yang mengobarkan api semangat gairah, yang di mana yang sakit disembuhkan dan maut tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan. Jikalau kita sudah hidup dalam roh, kita sehati sepikir dalam kuasa Tuhan, tidak ada setan iblis yang terlalu kuat yang tidak dapat dihancurkan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 10, di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut apa yang di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kuasa Tuhan tak terbatas. Bagi orang yang hidup percaya dan sungguh-sungguh bagi dia. Maka jikalau saudara ada yang sakit hari ini, dengarkan baik. Jangan bilang kamu tidak sembuh karena sudah susah disembuhkan. Jikalau engkau sungguh percaya kepada firman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu terima kesembuhan pada hari ini. Kamu terima pemulihan pada hari ini. Dan kamu menerima kemenangan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, engkau sehat, engkau sembuh, engkau diurapi. Sekarang, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit, tepuk. Ya, dalam nama Yesus, sehat, sembuh. Dalam nama Yesus, sehat, sembuh. Dan saya percaya, sesuai dengan imanmu yang kamu perkatakan, Tuhan mengerjakannya. Saudaraku, seseorang akan menjadi seperti yang dia sembah. Seseorang akan menjadi seperti yang dia sembah. Kamu menyembah Tuhan, engkau akan menjadi seperti Tuhan. Saudara yang baru pertama kali dengar khotbah ini, yang baru bergabung, masih ada yang baru bergabung di akhir-akhir, saya harap saudara dengarkan ulang. Bahkan ibadah-ibadah sebelumnya saudara dengarkan. Karena saudara akan dibangun, diberkati lewat hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan, dan juga lewat khotbah-khotbah. Khotbah yang kita sampaikan di sini adalah firman yang menguatkan, mendewasakan, menghibur. Semuanya. Kita tidak hanya menyampaikan yang menyenangkan telinga, tetapi yang mendewasakan iman. Makanya kita hidup harus hidup dalam kuasa dan juga harus hidup dalam karakter. Kuasa dan karakter berjalan bersama-sama. Sehingga engkau menjadi Kristen yang mengubah situasi, engkau Kristen yang punya dampak. Kamu bukan Kristen yang biasa-biasa saja. Engkau orang yang membawa pengaruh. Wow, katakan amin saudaraku. Katakan saya membawa pengaruh. Katakan saya membawa dampak. Kekristenanku, kekristenan yang membawa pengaruh. Kekristenanku, kekristenan yang membawa dampak. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita. Kita lanjutkan besok pagi. Besok pagi terakhir di tahun 2020. Pastikan saudara bergabung. Bagikan sebanyak-banyaknya. Ajak keluargamu. Suruh mereka dengar firman ini. Tadi dahsyat itu. Pesan Tuhan penting banget tadi itu. Gak punya waktu lagi, kita ulangi. Saudara yang belum dengar, dengarkan ulang saja. Tuhan memberkati saudara. Mari kita siapkan hati terima berkat. Dan kita akan masuk nanti ke dalam doa syafaat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sikyara labata kayana basyana bayara labo.
Singarala bayarala 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 bayarala. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya sama Tuhan, tetap percaya bagi Tuhan, tetap pegang firman Tuhan. Allah kita Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Ora basa kata kaya naba sikiri dan apa apa bata kaya nalama. Tuhan Yesus berkati umat-Mu, Tuhan Yesus sembuhkan umat-Mu, pulihkan umat-Mu. Segala yang susah, segala yang sukar selama ini dalam hidup mereka, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan, tangan taruh tangan kiri di dada. Aku mau berdoa bagi saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Taruh tangan kiri di dada, tangan kanan angkat untuk Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Turunlah atasmu saat ini kuasa Allah. Turunlah atasmu saat ini pengurapan Tuhan. Aku berdoa sakit penyakit dalam tubuhmu disembuhkan. Aku berdoa hatimu yang gundah gulana saat ini digantikan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Rasa takut, rasa khawatir aku perintahkan keluar dari dalam dirimu. In Jesus name. Urapan Allah mengalir atasmu. Kuasa Roh Kudus mencamah engkau, membebaskan engkau, melepaskan engkau dari belenggu. Engkau yang terikat dengan dosa, tapi kamu mau dipulihkan. Sekarang aku berdoa atasmu. Turunlah kepadamu pengurapan yang baru. Kuasa Roh Kudus membebaskan engkau. Sehingga saat ini ikatan dosa perzinahan, dosa percabulan, ikatan dosa rokok minuman keras, kuasa kegelapan yang mengikat engkau, saat ini dihancurkan, diputuskan. Engkau bebas merdeka dalam nama Yesus. Terima saat ini kuasa Roh Kudus.
jamah Engkau saat ini. Urapi, urapi Tuhan umat-Mu. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Kami terima kemenangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap kandungan, setiap rumah tangga yang berdoa untuk keturunan ilahi. Tuhan berkati dan buka kandungan mereka. Segala ketakutan, segala sakit, penyakit, segala penghalang keturunan ilahi, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Bagi Tuhan segala pujian kemuliaan. Ampuni kami Tuhan, dalam dosa kami kuduskan dengan darah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau hidup di dalamnya. Haleluya. Amin. Mari saudara ku angkat tangan-Mu. Kita akan tutup dengan doa berkat. Kita akan nanti lanjut dengan doa syafaat. Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami dan keluarga dan orang yang kami kasihi. Dan Engkau umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Engkau telah dengar firman-Nya. Peganglah itu dan terimalah itu, lakukanlah itu. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Terimalah di tangan kananmu umur panjang dan kesehatan. Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Hikmat pengurapan Allah di atas kepalamu. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti engkau. Masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Kau tetap naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor, diberkati berlimpah untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja yang kau perbuat yang sesuai dengan firman Tuhan berhasil dan beruntung. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dan keluargamu, Maranatha sampai selama-lamanya. Tuhan melindungi dan menjauhkan kau dari segala malapetaka dan segala pekerjaan iblis. Engkau mengalami segala yang hebat dan luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan, amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita telah selesaikan renungan khotbah pada pagi hari ini. Kita akan lanjut dengan doa syafaat. Saudara boleh tetap ikut berdoa. Dan saudara yang mau bekerja, ya silakan saudara kembali bekerja. Dan selamat bekerja dalam pengurapan Tuhan. Katakan, saya diurapi, saya diberkati. Pada amin saudara. Kita akan doakan topik-topik doa yang sudah masuk dalam kolom komentar. Dan mohon maaf apabila ada banyak yang terlewatkan. Karena banyaknya doa, komentar yang masuk, mungkin ada yang terlewatkan. Tapi kami tetap buka kesempatan Bapak Ibu untuk bisa tetap kami doakan dengan saudara menghubungi kami di WA, WhatsApp dengan nomor 0878-8252-0227, 0878-8252-0227. Kami berdoa keluarga-keluarga dipulihkan. Saudara, hiduplah dalam kemenangan. Saudara hidup dalam kebenaran. Ya, besok malam dalam malam tahun baru akan ada ibadah yang kita live-kan malam. Ya, semoga saudara dapat mengikutinya. Kita akan belajar mungkin tentang keluarga nanti di tahun baru. Kita akan belajar tentang keluarga supaya keluarga dipulihkan Tuhan. Saya harap saudara boleh mengikuti. Doa kami tidak ada lagi keluarga Kristen yang bercerai, tapi semuanya hidup dalam kebenaran. Kalau saudara mau bercerai, saya sampaikan, urungkan niatmu itu, karena kamu akan menambah masalah, bahkan lebih besar masalahnya. Tapi rendahkan dirimu, minta Tuhan yang ubah keadaanmu, sehingga engkau dan suamimu dipulihkan kembali, sehingga engkau dipulihkan kembali. Lupakan masa lalu, gak usah ingat kesalahannya. Ingat rencana Tuhan atas hidupmu dan rencana Tuhan atas rumah tanggamu, sehingga kau melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kuasamu, kami sambut urapanmu. Berkati seluruh umatmu yang ikut online maupun offline saat ini. Tuhan berkati semuanya, Tuhan lawat semuanya, lawat semuanya.
di dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati buat Ibu Vanita tang kiri. Ibu Pendeta, Tuhan berkati proses operasi supaya waktunya Tuhan boleh atur segera terjadi, dan pulihkan ekonomi bagi anak-anaknya. Dan kami berdoa buat Michael yang putus kerja, Tuhan berikan pekerjaan yang lebih baik, dan bawa Michael dekat dengan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus mengerjakan hati Michael. Kami berdoa buat Ibu Lili Tangkiri, Tuhan berkati baginya, berkati orang tuanya, berikan kesehatan suami dan anaknya. Tuhan berkati dalam nama Yesus, berikan perlindungan. Berkati buat Ibu Ita Rumorati, Tuhan berkati pada pagi hari ini. Kami doakan anak-anak dan cucunya semakin setia dalam pelayanan dengan Tuhan di gereja, dan di gereja karismatik Sorong Papua Barat. Tuhan berkati Ibu Ita Rumorati dan keluarga dan anak-anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Buat Ibu Dewi Sartika, kami berdoa saat ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah Roh Kudus, berkati dia dengan anaknya, berkati hidupnya, berkati masa depannya. Berkati Bu Rohaya pada pagi hari ini dalam nama Yesus, berkati anak-anaknya dan pekerjaannya. Berkati buat Oma Florence Tangkere di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Berkati buat Ibu Bani Arbaini, Tuhan berkati berlimpah pada pagi ini in Jesus name. Berkati buat Ibu Hana Tobing, berlimpah pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Ibu Hana Tobing. Tuhan berkati buat Ibu Dioresli Simamora, berkati berlimpah dalam nama Yesus Kristus. Berkati Ibu Hana Tobing jualan pisangnya, berkati. Berkati suaminya Bapak Manurung, berkati keluarga mereka, keuangan mereka, mereka Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati Bapak berlimpah keluarga ini. Berkati juga buat Ibu Dioresli Simamora dan keluarganya dan keturunannya. Berkati buat Ibu Jenny Bendondito, Tuhan berkati keluarganya, keluarganya, keuangannya, berkati berlimpah. Berkati buat Mama Jessica, berkati anaknya, Tuhan berkati juga suaminya, sembuhkan oleh bilur Yesus, Mama Jessica disembuhkan. Dan berkati juga Tuhan, kami berdoa buat usahanya, Tuhan berkati pulihkan keadaan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak yang baik buat Ibu Marianti Simon, Tuhan berkati pada pagi hari ini, Tuhan berkati berlimpah. Berkati buat Kesmeria Pangeribuan, Tuhan jamah berkati in Jesus name, berkati berlimpah. Berkati buat Sri Sun Jeksi diberkati dan ditolong Tuhan, dijamah Tuhan. Berkati juga buat Bapak Halomoan, dijamah Tuhan, diberkati Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Berkati Pak Halomoan anak dan istrinya. Berkati buat Ibu Jianian diberkati, dijamah, ditolong, diurapi Tuhan dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Roselina Siregar, mengalir kasih dan kuasamu, jamahanmu, urapanmu. Berkati buat Ibu Veronica pagi ini, Tuhan jamah sembuhkan, berkati hidupnya, berkati keluarganya. Berkati Bapak Torus Tambah, kami doakan buat saudaranya, buat istrinya, Tuhan berkati kesehatan istri dari Pak Torus Tambah, Tuhan berkati pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan istri Bapak Torus Tambah in Jesus name, jadi sembuh. Penghalang kesembuhan kami hancurkan dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Rohani Sinaga, kami doakan berkati berlimpah. Berkati Ibu Rohani Sinaga, Tuhan jamah saat ini. Ibu Rohani Sinaga dijamah, Tuhan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati berlimpah Tuhan buat Ibu Sunarti pada pagi hari ini. Berkati buat warung satenya, kami doakan diberkati Tuhan warung sate Ibu Sunarti. Diberkati juga buat anaknya Vicky Hari Wahyu, Tuhan berkati dapat jodoh yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang sepadan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati buat Ibu Dahlia pada pagi hari ini, berkati berlimpah dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, berkati suaminya Bapak Manahara Silitonga, Tuhan berkati. Berkati berlimpah dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Dahlia dan keluarga dan suaminya. Berkati SMP Budi Murdi 2, kami berdoa semua guru-guru dan murid-murid, Tuhan berkati. Berkati buat Ibu Hot Matambunan, berkati berlimpah, berkati hidupnya, takut akan Tuhan. Berkati buat Ibu Evi Frida Sitorus, diberkati kesehatannya, diberkati anak-anaknya, keluarganya, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan penuhi dia dengan Roh Kudus dan roh takut akan Tuhan. Berkati buat Ibu Maria Ningsi, berkati berlimpah pada pagi hari ini, supaya keluarganya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaranya yang belum mengenal Tuhan, Tuhan jamah supaya percaya Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati juga buat Ibu Mulyadi dan keluarganya dan anak-anaknya, supaya Tuhan berkati. Yang pulang kampung semakin dekat dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ora labataka sikataka yaralaba syana bayaralaba. Ora pataka yaralaba sikaralaba papa. Berkati buat Adolfina Rapang, berlimpah pagi hari ini, Tuhan jamah berkati engkau. Berkati Bapak Manahara Silitonga, Tuhan jamah berkati pulihkan, sehat, sembuhkan in Jesus name. Berkati buat Ibu Kristina Ina, Ibu Kristina, Tuhan jamah berlimpah,
berkati in Jesus name. Berkati buat Ibu Liberty Tarigan dalam nama Yesus dan keluarga. Berkati Ibu Leni Silam dan keluarga dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Sofiana Lisik dan keluarga. Berkati buat Ibu Lenci Sinagauruk dan keluarga, imannya bertumbuh dalam Tuhan. Berkati buat Ibu Elman berlimpah. Berkati buat Rasman Purba, jamaah Ibu Mariana Asaniafor dan suaminya saat ini sehat pulihkan. Berkati keluarganya dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Berkati buat Cika Siska, Cika Siska di jamaah diberkati bagi ini. Buat Ibu Yohana Turupadang, Tuhan jamaah sembuhkan oleh bilur Yesus disembuhkan. Berikan kesempatan dia mengalami Tuhan. Berkati buat Rasmida Sihombing berlimpah in Jesus name. Kami berdoa mengalir kasih dan kuasa Tuhan. Berkati buat Ibu Gita Krom Paulun, berkati berlimpah. Berkati buat Ibu Dince Wugo, berkati dalam nama Yesus. Berkati buat Mas Dasinaga in Jesus name. Berkati buat Inge Indrawati, Inge Indrawati Tuhan berkati. Berkati buat Rosmaida Situmorang, berkati Tuhan berlimpah. Sembuh, sembuhlah dari sakit COVID dalam nama Tuhan Yesus. Sikarala batakaya nama sikarala bababa. Dalam nama Yesus, Ibu Rasmeda taruh tangan di dadaku berdoa. Penyakit COVID dalam tubuhmu mati. Dan anakmu juga yang terkena sakit penyakit disembuhkan. Penyakit COVID virus yang mematikan, yang menyerang kesehatanmu mati saat ini. Dan aku berdoa, jamah Roh Kudus. In Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang sakit COVID, kalau boleh hubungi kami di WA. Kita akan pimpin saudara untuk dua perjamuan kudus. Untuk dua perjamuan kudus. Saudara siapkan perjamuan kudus, kita akan doakan lewat dua perjamuan kudus bagi saudara yang terkena sakit COVID. Kami juga berdoa buat Lala Mulia, Tuhan berkati. Lala Mulia, Tuhan berkati pada pagi hari ini. Berkati juga buat Kei berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Berkati buat Inawan Irawati Pane, Tuhan berkati. Anaknya Kevin Marpau yang lagi sakit demam tinggi dan menggigil in Jesus name. Dalam nama Yesus, sembuh saat ini. Sembuh, Kevin Merpong sehat sembuh. Tidak ada demam, demamnya normal. Dan tidak ada sakit lagi dalam nama Yesus. Berkati keluarga ini Bapak. Berkati buat Putra Jabor Nias. Jabor Nias Tuhan berkati, Putra Jabor Nias diberkati Tuhan. Berkati buat Ibu Herlina Situmorang, Tuhan jamaah berkati pulihkan. Berkati buat Daniel Yosef, kami doakan Tuhan berkati. Saraf kejepit disembuhkan, pemulihan terjadi buat Daniel Yosef. Yosef kami doakan, saraf kejepitmu disembuhkan Tuhan jamaah engkau in Jesus name. Berkati buat Nyonya Sitorus Alexander Murni, diberkati dan berlimpah dengan kasih setia Tuhan. Berkati buat MC Majuntak pada pagi hari ini. Berkati buat Friska Simbolon berlimpah. Berkati keluarga Bapak Luhut Siburian. Berkati buat Ibu Mirakania Miranti, suaminya Bapak Ernest berkati. Anak-anaknya Ernest Nathan Ray diberkati dan takut akan Tuhan. Berkati Mira Kitchen, berkati Cafe Kong Ucok. Berkati Ernest juga, jauhkan dari pergaulan yang bebas. Tuhan berkati dia untuk takut akan Tuhan. Berkati juga Naak Adam, Tuhan berkati berlimpah pagi hari ini. Berkati berlimpah anak Adam, berkati buat Puput Susanti Wijayanto, berkati berlimpah in Jesus name. Berkati buat Anice Budiman dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Sri Yodia dan suaminya, berkati Pak Victor, berkati usaha mereka di Kendari dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Noni Aritonang, kami doakan saat ini sembuh dari penyakit mah in Jesus name. Kami doakan suami dan anak-anaknya takut akan Tuhan. Bisnis suami dan usaha keripik pisang diberkati. Dan Tuhan berkati di tanah yang mereka jual. Kesehatan rezeki berlimpah. Dan lebih daripada itu biar mereka takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati buat Bapak Pius Yusian. Kami berdoa berkati dengan Ibu Jenny Yen. Jenny Yen Tuhan berkati. Rumah tangganya semakin cinta Tuhan. Semakin solid penuh kasih. Dan anak-anak takut akan Tuhan. Keuangan kelimpahan menjadi bagian mereka. Berkati buat Roni Romano. Berkati berlimpah dalam nama Yesus. Berkati Oma Pio pada pagi hari ini. Berkati buat Yona Violeta diberkati dalam nama Yesus. Berkati buat Yane Rihi dan keluarganya dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Esther Angelia keluar dan Angelia Manurung diberkati dan keluarga. Berkati buat Ibu Mariati Painbonan, kami doakan Tuhan berkati semua keluarganya. Dan saat ini lututnya yang panas dan betis yang nyilu disembuhkan dalam nama Yesus. Mariati Painbonan dicama disembuhkan, dipulihkan. Berkati buat Onita Abrila Mantatu. Onita Abrila Mantanto diberkati di jama Tuhan engkau. Urapan Tuhan mengalir atasmu. Berkati buat Cinta Siaan dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua dari Bapak Victor Tuhan sembuhkan pulihkan. Dan keluarga yang merawat ibunya Tuhan jama, Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran. Berkati Sandi pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Berkati buat Ali Pugobunai diberkati Tuhan. Ali Pugobunai diberkati in Jesus name. Kami berdoa buat Fian Siloy diberkati Tuhan. Kami berdoa keluarganya untuk takut akan Tuhan, anak-anaknya dalam nama Yesus Tuhan jamaah. Dan suaminya yang telah meninggal bulan kemarin Tuhan, kami berdoa mereka
dihiburkan, berikan sukacita dan berikan pengharapan. Berkati buat Fiancy Loy dari Ambon, diberkati, dicamah, ditolong Tuhan. Berkati buat Christine Dubu, dicamah, dipolihkan, diberkati. Berkati buat Ibu Marnina Pitupulu, kami doakan Marnina Pitupulu diberkati. Kami doakan berkati pekerjaannya, berkati PT KTU Batam, berkati yang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati buat Judas Sianturi di dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Claudia Ina. Berkati buat Juli Sihaan. Kami doakan berkati pagi hari ini kandungannya dalam nama Yesus. Tuhan berkati kandungan Ibu Juli Sihaan dalam nama Yesus. Berkati buat Bapak Daniel keluarganya, Tuhan berkati. Berkati juga hidupnya, takutkan Tuhan. Berkati Frani di jaman dan tolong Tuhan. Berkati Kalek Pudans, diberkati, diurapi. Berkati buat Ibu Monica Rombe, pelayanan hidup dan keluarganya, Tuhan berkati. Berkati juga buat Nevi Kakalang, Tuhan berkati pada pagi hari ini. Nevi Kakalang diberkati Tuhan. Berkati buat Roydi Siburian, Tuhan jamah pulihkan in Jesus name. Berkati buat Miftaful Mualaimin, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Berkati buat Charlie Ronaldo, diberkati dan diurapi. Berkati buat Yudin Makasala, kami doakan. Tuhan berkati pembangunan gedung gereja GPIG Kakandege Makarti Jaya, kami doakan Tuhan berkati. Dan juga Yudin, kami doakan sembuh dari virus COVID-19 dalam nama Yesus. Kami doakan Yudin disembuhkan, dipulihkan. Berkati Bapak yang baik gereja GPIG Kakandege Makarti, pembangunannya Tuhan berkati. Kirimkan kemurahan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat gereja ini. Berkati juga buat Alisiong, kami doakan diberkati Tuhan. Berkati buat Yata Johan, diberkati pagi hari ini. Yata Johan diberkati dan keluarga mereka. Anidar Sauta, kami doakan istrinya Yuliani Telembanua yang saat ini dalam keadaan sakit batuk dan sakit perut, disembuhkan dalam nama Yesus. Sakit batuk dan sakit perut Yuliani Telembanua dijamah dan disembuhkan. Kami juga doakan Bapak yang baik, buat Bapak Anidar Sauta yang sakit jantung dan diabetes, dijamah Tuhan, disembuhkan. Jantung yang baru dan gula yang normal menjadi bagianmu dalam nama Yesus. Terima dengan iman, percaya Tuhan menyembuhkan engkau. Berkati juga Bapak yang baik buat Ibu Diana Marbon, kami doakan berikan kesehatan dan pekerjaan bagi suaminya. Berkati anaknya Joen, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Berkati buat Tiur Maida, kami doakan anak mereka Yosua Gavariela Purba yang terus dalam proses penyembuhan bocor jantung dalam nama Yesus. Yosua Gavariela Purba bebas dari segala sakit penyakit. Jantungnya sempurnakan Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Sonita Ngurun. Sonita Ngurun Tuhan berkati, pulihkan. Berkati juga Tuhan Yesus buat Ibu Numis Antil. Kami berdoa sembuh dari benjolan yang ada di pangkal paha dalam nama Yesus. Ibunya Numis Antil disembuhkan dalam nama Yesus dari sakit benjolan yang ada dalam tubuhnya. Kami berdoa pulihkan Ibu Sonita Ngurun, Tuhan berkati. Berkati Dimas Kakaha, diberkati Tuhan. Dimas Kakaha berkati berlimpah. Berkati Jenny Wantah in Jesus name, berkati pulihkan. Berkati buat Ibu Rosida Siite keluarganya dan keuangannya Tuhan pulihkan. Berkati buat Ibu Rebecca Teng pagi hari ini Tuhan berkati. Berkati buat Ibu Nur Hayati Salalawi Tuhan berkati. Salawali Tuhan berkati. Berkati buat Jovelin Alo Tuhan jamah berkati dan keluarganya. Berkati buat Ferdi berlimpah. Berkati pemilik akun Mujizat Nyata dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Yanti Tumanan Tuhan jamah pulihkan keluarganya, hidupnya bagi Tuhan. Berkati buat Anita Sopotan diberkati dan dipulihkan. Berkati buat Dianita Ranus, Ibu Dianita Ranus Tuhan berkati. Berkati buat Teli Wurara, berkati berlimpah. Berkati buat Ibu, buat Midin Ade. Berkati buat Ida Tanduk. Berkati buat pemilik akun Buronan Cinta di dalam nama Yesus Tuhan berkati berlimpah. Jamah Roh Kudus. Berkati Bapak Gideon Dirman dan hidupnya dan keluarganya. Berkati buat TNC Suasa. Kami doakan ponakannya Namax, ya, ponakannya Helda Suasa di jamah Tuhan. Dan yang sakit diabetes dipulihkan dan matanya yang kabur dipulihkan dalam nama Yesus. Helda Suasa di jamah Tuhan, buat CNC Suasa juga di jamah Tuhan, diurapi in Jesus name. Kami berdoa buat Aprila Lamu Tuhan jamah berkati. Berkati juga buat Binca Mujah berkati berlimpah. Berkati buat Ibu Basaria Silitonga berkati berlimpah in Jesus name. Berkati buat Francisca Sinaga Uruk berkati. Berkati buat Depri Pang Tuhan berkati. Depri Pung diberkati Tuhan. Buat Ibu Ina Wiwin Chai diberkati dan dijamah Tuhan. Berkati buat Repan Syaputra, Repan diberkati. Istrinya yang sedang kandungan istrinya Tuhan berkati. Anak yang ilahi takut akan Tuhan. Tuhan berkati juga buat Ibu Neti Kumambong diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pelayanan kami di lokal berkati berlimpah. Kami juga berdoa Tuhan buat Opung Ernest berkati dan keluarga. Toko Senies berkati. Suaminya Opung Ernest Tulit sehat dipulihkan. Berkati keluarga Bapak Daniel. Berkati juga buat Ardi. Berkati buat keluarga Ibu Evi dan Pak Jeki.
Berkati Nadine dan keluarga, berkati juga Lai Abigail dan keluarga. Kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Berkati Mita, berkati Talia, berkati Opung Ray, berikan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Walaupun orang tuanya dipanggil, tapi dia Tuhan tetap bersuka cita karena Tuhan yang memberikan dia kekuatan dan penghiburan. Berkati Bapak Ray, berkati Ibu Ray, berkati anak-anak mereka. Berkati juga Bapak Perdede dan anak dan istrinya Tuhan. Berkati Ibu Tambunan, berkati juga Ma Anes, berkati berlimpah. Berkati Opung Aidil, berkati Ibu Suryati, Opung Moses, berkati berlimpah. Pujilah namamu Tuhan, berkati Bapak Andri dan Ibu Nona. Berkati hamba dan istri dalam pelayanan ini. Berkati hidup kami dan keluarga kami juga takut akan Tuhan. Bawa mereka untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan terus lakukan perkara-perkara besar dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati semua. Berkati juga buat dari selawah. All sob diberkati Tuhan. In Jesus name, berkati berlimpah pada pagi hari ini. Hambamu juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami. Berkati semuanya untuk takut akan Tuhan. Pemerintahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemerintah pusat hingga daerah. Semuanya takut akan Tuhan. Dan semuanya diberkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus memberkati pelayanan online ini. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mengikutinya, semakin diberkati, semakin mengalami terobosan. Dan banyak orang mengalami pemulihan Tuhan lewat pelayanan ini. Kesembuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Jangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terobosan terjadi, pemulihan terjadi. Umat-Mu tidak sia-sia. Kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati semua. Pemerintahan kami juga untuk takut akan Tuhan. Tidak ada korupsi, tidak ada teroris di bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan semua, TNI dan Polri, Panglima TNI, Kapolri, Tuhan berkati dan seluruh jajarannya, Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga buat Ibu Neti Kumambong, Tuhan berkati pada pagi hari ini dan keluarganya. In Jesus name, kami berdoa Tuhan buat Ibu Darisa yang lama sakit pinggang disembuhkan, dan putrinya juga Tuhan berkati pada pagi hari ini. In Jesus name, dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Irfan Pamungkas, Tuhan berkati. Saudaranya yang terkena sakit COVID, Tuhan berkati, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, pulihkan, berkati. Berkati buat Tristan Marcel. Tristan Marcel diberkati pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah namamu, Tuhan, pulihkan seluruh umatmu. Dan mereka yang mengikuti offline nanti siaran ulang, tetap Tuhan jamah, Tuhan ubah hati mereka. Berkati buat Ibu Erni Huta Barat, berlimpah. Berkati buat Fiona Q. Fiona Q diberkati pada pagi hari ini. Hora basaka takaya nabayara labasya nabayara labataka. Berkati buat Yeti Eti Tuhan berkati. Ibu Rosmita Sian, Tuhan sembuhkan Charlie dan anaknya. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hora labasya katakaya ralabo. Berkati buat Herlina Situmorang pada pagi hari ini, Tuhan jamah pulihkan. In Jesus name, dalam nama Yesus Kristus. Berkati buat Dorce Kombong, diberkati pada pagi hari ini. Ibu Mariana Rambu, Tuhan berkati pulihkan pagi hari ini. Lawat dengan kuasamu, dengan Roh Kudusmu. Berkati dengan Raja Silain pagi hari ini. Raja Silain, Tuhan jamah pulihkan. Pengurapan Tuhan menjamah keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Dan mungkin barangkali ada yang terlewatkan, Tuhan kami berdoa. Tuhan jamah pulihkan dalam nama Yesus. Jukina Kowang, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Jukina Kowang, Tuhan berkati dalam nama Yesus. In Jesus name, terpujilah nama Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati Niko Rumbaibab. Niko Rumbaibab, Tuhan berkati. Berkati Desi Huta Soit, berkati berlimpah pagi ini dan keluarganya. Kami berdoa buat Ibu Marlin Ceboru Situmorang Pandai. Kami doakan suaminya yang ada di Kalimantan Tengah, Tuhan berkati. Dan Gunawan Tambah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati panggilannya Pak Niko Tambah. Dan suaminya di perantauan sehat, kerja sungguh-sungguh, dan jauhkan dari segala yang jahat. Kami berdoa berkati mereka dalam pergumulannya. Suaminya pulang ke Riau dengan secepatnya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka mujizat. Berkati buat Sony Gimbo, kami berdoa. Sony Gimbo, Tuhan berkati. Yang bernama Aji juga Tuhan berkati pagi hari ini. Ying Setiawati diberkati pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Ibu Cince yang sakit diabetes disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemilik akun Excel Saisap diberkati. Excel Saisap diberkati dalam nama Yesus. Ora labasya katakaya ralaba. Ora labasya karalaba. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu. Nevi Kakalang ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Garnisri diberkati Tuhan. Garnisri diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mama Ibu Yani Rihi yang sakit stroke disembuhkan, dan anaknya Malfred kembali ke jalan yang benar. Tuhan jamah berkati pada pagi ini. Berkati Irmina Tanti. Irmina Tanti, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ora basa kata kaya. Berkati Binya Mujah. Binya Mujah, Tuhan berkati.
Jovlin Alona, Tuhan berkati. Arpan Lavender diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Ora basa kata kaya rata. Terima kasih Tuhan. Hambamu terbatas, mungkin ada yang terlewatkan, tapi Tuhan menjamah engkau. Bapak Ibu, ada mungkin namamu yang terlewatkan, tapi saat ini aku berdoa, Tuhan menjamah engkau. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat kerinduanmu. Kami mengucap syukur, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami diberkati. Hari ini hari berkat bagi kami. Hari ini hari mujizat, hari kemenangan. Bagi Tuhan kemuliaan. Kami menerima pertolongan dan mujizat kesembuhan. Kami sehat, kami diurapi, kami dipulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi. Terima kasih saudara tetap setia. Terima kasih saudara sudah membagikan live streaming kita. Bagi yang belum, silakan bagikan kembali. Dan saudara, sampai jumpa kembali dalam mesbah doa besok pagi jam 5 pagi. Ya, lewat 5 kita mulai live-nya. Saudara boleh bergabung untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu, tadi ada beberapa yang meminta doa untuk kesembuhan dari sakit COVID. Saudara, tuntunan Tuhan yang diberikan Tuhan lewat pelayanan ini untuk berdoa bagi sakit COVID, kita doakan lewat perjamuan kudus. Kami harap Bapak Ibu yang ada keluarga sakit COVID, kalau memang di rumah sakit, saudara antarkan titip lewat perawat, ya, roti dan anggur perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat bisa beli di toko-toko rohani atau juga ada yang di supermarket. Bapak Ibu dapat beli, kirim ke rumah sakit, nanti keluarga kita yang sakit akan kita doakan lewat video call. Kita akan pimpin lewat doa perjamuan kudus. Saudaraku, ada banyak yang Tuhan sembuhkan lewat doa perjamuan kudus untuk mereka yang sakit COVID. Saya harap saudara dapat menghubungi kami, kalau sudah ada yang sudah menyiapkan, hubungi kami di WA 0878-8252-0227. Ya. Dengan senang hati kami akan berdoa bagi saudara. Akhir kata, saya Pendeta Besron Yusuf Rohani Marpaung. Dan juga bersama dengan Ibu Gembala, kami dari Zaitun Philadelphia Ministry, kami di Jakarta Barat. Mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang bergabung hari ini. Dan kami senang, kami bahagia, kami sukacita melihat saudara boleh mengikuti mesbah doa ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tidak maksud menyinggung siapa-siapa, kami hanya belajar memberikan yang terbaik dan memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis. Semoga saudara diberkati dan hidup saudara juga menjadi berkat. Selamat pagi, hatur nuhun, matur suhun, Gusti Yesus memberkati. Jauh barakati, mejua-jua, horas yahubu, molete godang. Tuhan Yesus memberkati sarangio dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Tuhan berlimpah patorang. Saudaraku, salam kenal bagi saudara. Dan berkati ya, shalom.